cobaan, tes, cobaan. Boom. Okay, hai, assalamualaikum dan selamat malam kepada semua mak rempit dan juga bukan rempit. Meja kecil datang lagi. Macam biasa, kita dah tak ada konten. Kita akan keluarkan konten-konten yang merapu, barang-barang yang merapu. So, cerita pasal barang Yamaha. Ya, lagi-lagi barang Yamaha RZ. Banyak barang yang harga dah keluar agama. Kejangan trigger. Harga dia memang meninggal sebabnya banyak stok original yang dah habis. Macam-macam lah. So, kalau macam aku pula, aku memang dah simpan barang ni. Memang ada. Yang kau tengok tu, box pertama. Dia tak masuk lagi box kedua. Hari ni aku masuk box kedua. Dia ada lagi beberapa box. Tapi aku bawa keluar satu-satu lah. Tak maaf lah. Okay, hari ni aku akan ceritakan berkenaan yang 125 dan juga RZ. Barang-barang 125 dan yang RZ yang aku simpan lah. Kalau macam aku, aku memang suka beli simpan. Okay, if one day aku terdesak ke apakah, aku akan jual barang tu. Ha, tak pun kadang-kadang aku simpan sebenarnya untuk diri aku sendiri. Memang pelik bunyi dia. Tapi itulah. Ha, itulah itu. Okay. Check kamera. So itulah itu. So ni kotak kedua. Untuk episode Meja Kecai, aku buat tunjuk barang-barang aku. So apa dalam kotak ni kita tengok kat dalam. Kita bawa keluar. Minta maaf kalau video boring. Memang boring. Dah habis konten mat. Ni barang 125. Okay. Nanti aku akan tunjuk satu. Ni bukan episod nak menunjuk harta yang Aki ada tak? Sebabnya kalau kata macam tu, tak boleh buat video lah. Ni cable clutch. Okay, jap lagi aku terangkan. Tak semua barang aku beli untuk jual. Ada barang yang aku beli untuk customer aku. Contoh, Aki kau ada benda ni tak? Tak pun Aki aku hantar motor dekat Aki. Okay, aku punya barang ni tak ada kan? Kau ada tak barang ni? So, aku cakap aku ada barang tu, aku ada. Kalau aku cakap aku tak ada, kadang-kadang aku memang tak ada stok. Ataupun aku memang tak jual. So, kenapa tak jual? Sebab kita pun pakai RZ. Ini susahnya. Kalau kau nak jadi seller, kau tak boleh main RZ. Sebabnya nanti semua barang kau nak jual sayang. Sebab apa? Barang RZ ni makin lama makin meninggal harga dia. So, kotak tak ada apa dah eh. Kau kata ada lagi yaki barang, sorok barang. Tak, ni kotak kedua. Dia ada kotak banyak lagi yang aku simpan. Okay. Sekarang ni, yang kau tengok dekat sini, barang-barang exhaust catalyte. Yang ni paku. Paku magat. Kenapa beli paku magat banyak sangat? Sebabnya kadang-kadang Oci beli dekat aku. Paku ni. Sebabnya dia buat magat CF. Kita nak kena buang paku lama, masuk paku baru. Ni paku besar. Kemudian, ada sampel paku kecil tak? Tak ada. Ada. Sekejap lagi aku tunjuk. So, ni barang 125. Sensor brake. Swiss brake 125 belah belakang. Yang ni kabel RZ yang dah semakin pupus. Okay, aku akan cerita lebih detail. Okay, sekarang ni kita nak buat apa? Okay, kita cerita yang kecil-kecil dulu lah. Kita cerita yang kecil-kecil dulu. So, ni adalah paku. Ni adalah paku magat RZ cutting original. Nak kata original 100% pun tak guna ke? Benda ni paku ke? Okay, paku ni cutting ori. Kenapa dia cutting ori? Nampak payung dia besar. Kalau yang lokal, payung dia kecil. Walaupun sekejap. Okay, ini adalah magat original kuning grey aku, HLY punya. Kau tengok paku dia besar mana? Ni paku magat original HLY. Model baru HLY keluar, magat catalyte, memang dah keluar paku kecil. So, mak-mak rempit pakai RZ ni, dia orang nak cutting ori, dia orang kena pakai rebag ni. So, rebag ni buang, masuk rebag baru, kita thumb dia. So, jadi rebag besar. Okay, ini adalah magat original. Kalau kau tengok motor aku dulu, merah grey, insert gambar. Ha, ni motor aku, cover set aku original motor. Motor aku tu millennium, tapi di owner lama salin sebiji catalyte. Engine catalyte, engine tengah millennium lagi. Barang-barang dalam engine, gearbox, coil magnet, electric pula. Wiring semua. Motor aku memang disalin catalyzer sebelum aku beli. So ini adalah magat original motor. Merah grey. Nampak dia punya cutting. Nampak tak dia punya rebag magat macam mana? Berbanding dengan HLY. Ori tapi dia punya rebag dah kecil. So ni dah cerita kenapa aku beli rebag magat. Okay.
Contoh mak guide ni aku nak buat CF. Antara kat Oci, Oci ke buat mak guide ni, rebag ni. So dia akan masuk CF. Lepas masuk CF, kita nak masuk balik tapak dalam ni, dia kena menggunakan rebag lah. Takkan nak pakai rebag kecil. Kita buat cutting ori. Masuk paku ni. Paku ni harga RM5 satu. So, dapatlah cutting ori mak guide CF. Ada mak guide CF. Kau tengok motor aku pergi Thailand, itulah mak guide CF. So, ini HLY, ini ori motor. Tapi ada model HLY yang keluar rebag besar. Ini yang model last. Model hujung dia dah pakai rebag kecil. So, macam mana nak tahu mak guide ni ori ke lokal? Sekejap eh, kita ambil OEM je. Ini mak guide OEM. OEM pun keluar rebag besar nampak? Tadi pelik kak, dia punya bawah pun sama. Dia kalau lokal teruk, dia punya tapak besi dalam ni, tapak besi dalam ni, nipis. Yang ni tebal. Ni OEM, yang ni HLY punya. Sama lah. Ha, sama-sama tebal. Kalau beli yang jenama entah apa-apa, dia punya tapak mak guide dalam ni lain eh. Dia nipis je. So, mak guide. Hakim, kau ada berapa banyak kau set dalam bengkel? Tak tahu. Hakim, banyak. Okay, kita dah cerita pasal rebag. Kita tutup cerita pasal rebag. Nak kenal barang RZ eh. Boleh lah sikit-sikit. Aku pun bukan orang lama set pun. Aku pun adik-adik je. Nanti ada bro-bro komen lah kau acah nak main motor. Ya bang, saya ni acah-acah je bang. Saya ni adik-adik. Okay. Kita masuk part Swiss 125. Ni Swiss 125. Swiss brake 125. Alah, semua sama je. Tapi aku buka satu je lah. Yang ni. Kenapa ada plastik lain? Oh, ni barang lain. Okay, takpe. Kita terangkan terus. Ini adalah Swiss brake kaki 125. Macam kau tengok video sebelum ni, itu adalah Swiss brake RZ. Kalau yang ni Swiss brake 125. Eh, nampak? Oh, ni Swiss brake kat kaki. Original made in Indon. Ni barang dia. Kalau 125 dia pakai spring, kalau RZ dia pakai spring je kat sini. So yang ni dia ada sub dia. So barang ni made in Thailand, made in Indon. Dia tulis atas ni Minda. Nampak? Minda. Kau kenapa Minda kat situ? Tiba-tiba kau hilang ingatan ni. Minda. Okay. Kelakar ke? Tiba. Okay. 5 kotak ni memang 125 punya barang lah. Kenapa kau beli lagi banyak? Tak tahu lah. Rasa macam nak simpan macam barang 125. Ignore. Okay. Ini adalah napas enjin RZ ni. Duduk dia dekat sini. Okay, ni enjin RZ. Semangat aku angkat tu. Ni enjin RZ. Ni enjin customer. So, nampak tak napas ni? Ni. Nak beli kamera kat. Ni. Napas brake RZ. Yang ni eh. Ni napas brake RZ. Napas brake dah. Napas enjin. Angin panas akan tendang keluar ikut sini. Dia takkan keluar minyak lah kat sini. So, aku beli 3. Spare. Ni pun dah buruk. Nanti motor customer, bang saya punya buruk, tukar baru bang. Lulus bang, game on. Saya pun bagi dia. So kenapa tak jual dekat Facebook? Tengok lah nanti kalau saya rasa saya terdesak, nanti saya jual, okay? Ni engine customer. Okay, settle. Napas engine RZ ni. Ini skru. Skru apa ni? Ni skru crown RZ. Crown atau handle. Okay. Skru ni susah nak jumpa. Harga dia RM10 satu. Dia duduk kat sini. Ni nampak eh? Ni. Duduk kat sini dan juga handle. Okay. Kalau kat handle, dia duduk macam ni lah. Ni. Skru dekat sini. Harga RM10 satu. Janganlah pakai untuk RZ. Mahal, mahal. Mengarut dia harga. Kat sini satu. Sini satu. So, ada 4 skru kat sini RM40. Gila. Saya tanya, buat apa kau beli skru mahal ni? Kenapa tak pakai skru lokal? Skru lokal dia tak ada sisik. Sirik eh, nampak sisik eh. Nah, dia tak ada sirik tu. Kata Hakim main lebih kurang je. Kita ada duit, kita buatlah. Ni kalau kita tak ada duit, kita pakai mana ada je. Ni ada rezeki lebih, pakailah. Dekat sini ada 5, jual, tak jual. Packing paket made in Japan. Ni paket macam baru sikit.
Ah, yang ni paket lama original Jepun. Pelik-pelik RZ. Packing ni dan juga packing ni. Ada 5. Beli untuk apa? Untuk simpan. Yang ni harga RM10 ke RM15 aku tak ingat. Meninggal. Benda apa ni? Ni. Lock throttle. Kau pasang tak throttle RZ? Dekat bawah tu ada kabel. Lock kabel tu. Ha, RM15, RM10. Benda ni kenapa kau beli? Aku kalau orang nak RM20 aku jual baru NOS. So aku kan buat request wish. Kalau customer minta, aku cakap aku ada tapi original lokal tak ada bang. So kalau owner accept, ambil lah. Kadang-kadang aku rasa aku sayang jual sebabnya aku takut aku punya hilang. Okay, kemudian kita masuk part Clutch RZ. Sebenarnya tak tahulah benda ni betul ke tak, tapi yang aku perasan dekat tempat aku, Clutch RZ original dah pupus. Kenapa kau cakap dah pupus? Kalau kau perasan, Clutch original baru dia keluar bukan pattern macam ni. Dia original juga, dia tulis juga macam ni. Made in Malaysia, Clutch 3SL, F65, semua kod DC. Cuma kau tengok balik pada spring. Spring ni yang baru, model baru, dia keluar warna hitam. Sedangkan asal motor sama macam ni. Dia punya spring ni chrome. So hati-hati kepada semua pengguna dan pembeli. Aku lebih showkan korang beli, kalau tak jumpa yang ori, korang boleh beli jenama TSK. So kalau macam aku beli 3. Simpan. Ni untuk apa? Aku ada WEL, aku ada WDY. Satu lagi, spare. So motor aku, walaupun aku pakai yang original, aku tutup je ni. Sebabnya kita takut dia belaga dengan cover block. Kalau belaga dengan cover block, habis cover block. So yang ni, simpan lah. Kita simpan buat stock. Kut-kut nanti harga dah jadi RM30, tak payah buat stock lah, kita jual. RM30 satu bang ambil. Beli dalam 20 lebih, dapat RM30, dapat RM5 pun beres lah. Okay, part ni dah settle, kita fokus on part Ezra RZ, catalyzer. Ni adalah cover Ezra RZ. Harga berapa? 100 pasang. Satu set, dia ada 3 eh. Sekejap lagi aku tunjuk 3-3, harga 100. Apa tu? Meninggal. Okay, ini barang pertama. Dia duduk dekat perut exhaust. Ni nak buka pun sayang ni, tapi nak buat review. Barang tahun 2014. Nampak tu belah kiri ni, dia ada tag kat sini. 10-1-14. Tu tahun barang dibuat lah. Alah sayang. Alah tak nos. Alah dah tak nos. Korang jangan trigger tu. Buat video kena gurau-gurau, kalau serius sangat orang boring. Yeay, sayang nak buka. Baby. Okay, ni cover exhaust belah bawah, belah perut. Ada lagi ke nak kena buka? Lemah. Ini barang tahun 2015. Cover kat sini. Sayang nak buka. Nak buka ke tak nak? Kelepak mamak. Tak apalah untuk video kan. Alah, tak jatuh lah harga barang ni. Nanti kalau aku jual barang ni tak laku, nanti aku cakap kau pergi tengok video aku unboxing barang ni. Okay. So yang ni belah bawah, kenapa dia bungkus dengan surat khabar? Sebabnya barang ni berkilat, dia takut barang ni karat. Kau sibuk juga nak masuk video. Alah. Oh salah. Sini. Ni cover exhaust perut. Ni satu lagi kita kena unboxing pakai embray, nanti orang nak beli tak laku ni. Ini barang tahun 2015 juga. Tak silap aku barang ni tak berkilat. Koyak. Tak melekat dah. Habis. Cibai aku. Unboxing, orang cakap unboxing barang berharga. Nak buka sayang tapi terpaksa buka disebabkan orang nak tengok. Jangan trigger dengan aku. Korang relax ke? Nak trigger ke? Itu ikut korang lah, aku tak boleh nak halang. So ni cover exhaust. Kalau nak tengok cover exhaust catalyzer macam mana, boleh tengok video lama aku. Aku ada cerita apa beza exhaust catalyzer dengan 3DS. Ni kan betul aku cakap dia tak berkilat. Nampak? Dia sembab sikit. So macam mana nak kilatkan dia? Aku rasa senang nak kilatkan dia, kita pakai bulu kambing. Kita pakai bulu kambing, ada jual kat Shopee, dan juga batu hijau, ada jual kat Shopee juga. So macam mana nak guna dia, nanti next video aku akan tunjuk cara nak kilatkan dia. Sebab dia sembab lah, sepatutnya dia berkilat.
Okey, yang ni harga 40 lebih, yang ni harga 30 lebih, yang ni harga 20 lebih. Ke 30 lebih? 40 lebih. 40 lebih. Ini dalam 20 lebih. Harga meninggal barang Razak. So nanti aku cuba kilatkan, kalau video berjaya aku akan publish. Bulu kambing ni. Ni barang pudar. Kat Shopee dia jual. Apa Shopee kau? Ejaan Akik Ahmad, ejaan rapat. So yah. Settle. Tak lah, aku rasa. Faham tak? Okey lah. Aku rasa video kita pun sampai dekat sini je lah. Thank you for watching. Jangan trigger. Jangan tanya Aki nak jual tak barang ni. Kalau Aki nak jual nanti, Aki letak dalam Shopee lagi. Kalau tak jual, Aki tak jual. Okay. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Love you. Stay safe. Stay at home. See you next guy. Love you. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.